Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yaya Motor. Oke para sahabat, saya akan mencoba mengganti konstan motor tersebut. Pertama-tama kita buka baut pengunci terlebih dahulu dengan menggunakan kunci Inggris. Tangan aja, kinaan tangan. Yes. Setelah terbuka seperti ini, lalu kita membuka mangkok yang di bawah dengan menggunakan kunci T. Kita ketok dengan palu. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus mangkok yang di atas kita cabut juga, teman-teman. Nah, itu sudah terlepas, teman-teman. Terus, jangan nih, Pak. Nah, sini, sini, sini. Sekarang kita lepas mangkok yang di kupu-kupunya. Kita kasih ganjel, teman-teman. Terus kita ketok dengan obeng pemacal. Kita ketok sedikit-sedikit, jangan terlalu kuat, teman-teman. Pelan-pelan aja. Sebelum kita pasang mangkok yang baru, kita kasih minyak gemuk dulu, teman-teman, yang rata. Kita pasang mangkok yang baru. Udah kalah nih ya deh itu. Darah bawah itu. Kenjuhong. Babang. Oh, krikin. Wah, penjuhanan. 15. Dia sampai in. Ah, lepas. Dikinan. Sekarang kita pasang mangkok yang baru yang bagian bawah. Kita menggunakan mangkok lama, yang mangkok bekas tadi, supaya masuknya rata, teman-teman.
Minyak mobil ya. Itu kuli sekarang itu karena mobil hujan ya deh ya. Apa sama itu? Rp1.000 mak ini beli mak itu lamu yang atas lagi tahunan balik ke atas lagi. Sekarang mangkok bagiannya yang atas seperti biasa kita pakai, kita ketok dengan palu, terus kita pakai mangkok yang lama yang bekas tadi untuk mempermudah kita masangnya dan biar rata. Nah ini teman-teman sudah selesai pemasangannya. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.